Halo Sobat Bemintok, All England 2023 sebentar lagi bergulir. Indonesia menurunkan 16 wakil, 4 tunggal putra, 1 tunggal putri, 6 ganda putra, 1 ganda putri, dan 4 ganda campuran. Tonton sampai akhir karena ada kuis di akhir video. Di bulu atas tunggal putra, Cesar berhadapan dengan pemain muda Malaysia Eng Seong dan kemungkinan sudah dinanti Victor Axelsen di babak berikutnya. Di pool atas kedua ada Anthony Ginting yang berstatus unggulan ketiga. Dia akan berhadapan dengan Gantapon Wang Charoen dari Thailand. Head-to-head mereka adalah 5-3 untuk kemenangan Ginting. Di pool paling bawah ada Jonathan Christie unggulan kedua yang akan berhadapan dengan Wang Hongyang dari China. Saat ini Jojo ketinggalan 0-1 dari Wang. Dan tepat di atasnya ada Chico, akan berhadapan dengan Darren Liu dari Malaysia, di mana Chico saat ini unggul 1-0 dari Darren. Drawingnya Jojo kurang bagus ya. Di tunggal putri, Georgie akan berhadapan dengan Lene Horsmark dari Denmark. Saat ini Georgie unggul 2-0, namun di atas mereka sudah menanti pemain dari Thailand. Di ganda putra, dua pemain Indonesia berada di pool atas, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, dan Bagas dan Fikri. Mereka sama-sama akan berhadapan dengan Korea. Di pool lainnya akan ada laga junior menantang senior, di mana Pram dan Yere akan menantang Hendra, Setiawan, dan Aksan. Sedih banget ya guys ya. Di pool paling bawah, Minion akan menantang pasangan dari India. Mereka sudah 11 kali bertemu dan kalian pasti tahu siapa pemenangnya. Adapun Leo dan Daniel akan menantang unggulan kedua dari Malaysia, Aaron dan Wong Soyi, di mana saat ini mereka ketinggalan 0-4. Di ganda putri, satu-satunya pasangan Indonesia, Apriani Siti Fadia akan menantang Aim Saad bersaudara dari Thailand. Saat ini mereka unggul 1-0. Di pool atas ganda campuran ada Rinov dan Pita yang akan berhadapan dengan pasangan unggulan 6 dari Malaysia. Unggulan Malaysia saat ini unggul 3-2 atas Rinov dan Pita. Di pool lainnya, Rehan dan Lisa akan berhadapan dengan pasangan Jerman, Linda Effler dan John Schraffli. Mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Di pool lainnya akan ada adu sesama pemain Indonesia. Dua pasangan non-platnas akan saling beradu. Raven dan Melati akan berhadapan dengan Dejan Gloria, di mana mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Duh, ini mah apa sih guys ya? Itu dia hasil undian dari All England tahun ini. Dan inilah 3 pertanyaan kuis periode ini. Siapakah yang akan kalah di R1? Yang masuk semifinal dan yang akan juara? Komen di bawah ya. Siapa tahu kalian berhasil mendapatkan hadiah dari Bemintok.